kembali bersama Merlina Armasumain. Kali ini saya berada di Ubud, sedang belanja makanan khas Bali. Ada apa itu? Bantal yang isinya telur dan nangka, dan kita bersama kakak penjual Desa Seniwadi dan Ubud, Bali, Indonesia. Pillow, the name is Pillow. You know Pillow? Hi. Where are you from? Australia. Yeah. Welcome to Bali, Indonesia. Yeah. Ya. Do you like Bali? Love it. Yes. Love it. So good. So good. The weather is nice, yeah? Weather's so nice. Yes, we're leaving today. We've been here for 10 days. Oh, nice. Nasi ayam. Nasi atau apa khas Bali? Kue ini kayak gini-gini. Ya. Apa namanya itu, Ibu? Kue khas Bali itu apa namanya? Ini apa namanya? Mungkin di Jawa ada juga ya. Oh, getuk ya. Ini enggak ada di Jawa nih, bantal nih ya. Apa namanya itu? Bantal. Bantal? Uh-uh. Isinya apa? Dalamnya nangka. Nangka dengan ketan. Ketan. Ya. Coba. Boleh. Apa ini wajib ya sebelahnya? Wajib ya sebelahnya ya? Panggangnya satu. Oh, gimana kue apa loh? Nasi ayam itu ada serunding ya? Oh ya, kalau minggu kebanyakan ada serunding, kemudian ada mie gorengnya kemarin. Itu apa itu? Ada tentang. Kue? Tentang. Oh, ada sayur juga ya? Ada ya. Kue apa sih? Entah kue apa? Ini apa ini? Kulit ikan ya? Ya, kulit ikan. Ikan apa itu? Oh, ada keripik cabe ya. Keripik cabe atau apa ini? Singkong. Singkong berapa ya, ini, Bu? 5.000 ya. Manis sih kayaknya ya. Apa suka nih kan? Pedas. Iya, itu apa itu? Ini roti ya. Apa tuh? Pai kacang. Oleh-oleh khas Bali ya? Ini oleh-oleh khas Bali semua ini? Iya. Ini... Apa nih, nak sayang? Coba aja. Bukan apa isinya? Pai kacang. Pai kacang ya, pai kacang. Boleh, pai kacang. Ini apa ya? Mochi. Apa namanya ini? Mochi. Roti? Mochi. Apa sih mochi? Kue apa sering itu tuh? Oh, mochi. Inilah yang ini. Ini pakai wijen ya? Iya. Pakai wijen, iya boleh, roti bantal ya tadi, apa pulut ya, dengan? Bantal namanya. Ibu enggak, ibu satu. Ibu maunya ini. Jadi, apa tuh? Ini yang ini. Nih. Iya, ini. Nih. Ini apa ya? Inilah yang ini, nak. Yang ini. Oke. Apa lagi ya? Dengan siapa ini, kakak? Nah, dengan Desa, Bu. Desa? Oh, Desa itu anak keberapa? Enggak, kayak family name gitu. Family name. Kalau kemarin saya di Tanjung Benoa itu kadang kadek namanya. Oh iya, kadek. Kadek itu panggilan. Panggilan ya, kalau sini Desa ya. Gitu ya. Bantal bukan ya, untuk tidur tapi untuk makan ya, Bapak. Oh, ini Selawe namanya. Selawe? Ya. Selawe itu artinya 25. Selai apa namanya, pisang direbus gininya sama tepung. Oh, keren juga. Enak juga ya. Selawe namanya. Selawe namanya. Nah, boleh coba selawe. Bapak sepertinya asli Bali ya. Iya, jangan asli Bali nih. Dari Ubud ya. Ubud ya. Ajang. Apa? Ajang. Nasi, oh, udah. Ajang itu artinya ya, makan. Ya, makan. Kami udah coba itu semalam di waktu di mana, nak? Di Nusa Dua ya. Enak. Enak. Ada bumbu khasnya, rasanya ya, itu. Apa namanya itu? Biasanya. Apa itu bumbu yang seperti kuah-kuah berminyak itu? Ayam. Ayam betutu ya? Betutu ya, betutu ayam. Apa itu bumbu khasnya, Bapak? Itu kalau di Bali itu pasa gede itu namanya. Pasa gede? Semua bumbu itu campur. Tapi ada khas ya, beda nggak ya, ada di daerah lain. Nggak ada. Biasanya dikirim ke Jakarta. Itu semalam kami makan banyak yang ini di bak pulang take away gitu ya, ya. Ke antri itu duduknya semalam. Siapa nih, Pak? Tapi nih, Pak.
ujung sana, Pak. Yang ujung sana apa ya? Ibu mau goreng kan? Yang di ujung sana udah. Gorengan apa ini? Itu goreng biasa, kembali. Goreng biasa. Sayurnya kangkung itu ya. Enggak mau sayur. Itu yang di sudut sana apa? Nah, gorengan apa yang dibungkus tiga-tiga? Sayur jagung. Yang di sana apa itu apa? Perkedel jagung ya? Ya. Perkedel jagung ya. Jadi panggilnya desa aja, nggak pakai kakak gitu ya? Macam jadi selain desa apa ini itu? Oh, desa sambungannya. Kalau ini desa apa? Desa Seniwati. Desa Seniwati.